Penyanyi Gisela Anastasia tampak bahagia usai mendapatkan hadiah dari kekasihnya di momen Hari Kasih Sayang yang jatuh kemarin, Minggu 14 Februari 2021. Melalui akun Instagram storiesnya, Gisel terlihat mengunggah video saat dirinya membuka hadiah yang diberikan oleh Wijaya Saputra. Dalam unggahan tersebut terlihat sebuah bunga buket kecil dan dua bungkus coklat bertuliskan "I'm lucky to have you and I heard you." Bahagia lantaran mendapatkan hadiah dari pria yang akrab disapa Wijin tersebut, Gisel terlihat mengucapkan berterima kasih pada kekasihnya. Video tersebut rupanya juga turut diunggah oleh Wijin di akun Instagram storiesnya. Tak lupa ia juga turut mengucapkan kalimat cinta untuk mantan istri Gading Martin tersebut. Akan tetapi netizen yang melihat unggahan tersebut tampak mencibir hadiah pemberian dari Wijin untuk Gisel. Pasalnya coklat yang diberikan oleh mantan kekasih Agnes Mo tersebut dibanderol dengan harga diskon kurang dari Rp10.000. "Bang, gitu-gitu doang nih, lagi diskon di Alfamart, tercium tidak mampu," tulis Lily Cherry 67. "Gak nyampe 50.000," tulis Milia Ahmad. "Di endorse ya Valentine-nya," tulis komentar beberapa netizen.